Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga semua sukses dunia, sukses akhirat, amin. Oke, pada video kali ini saya sedang berada di Pantai Kuyon. Pantai Kuyon berada di Desa Lepeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pantai ini berada di pesisir selatan Trenggalek, Jawa Timur, menyimpan sejuta pesona alam yang memukau. Salah satunya yakni Pantai Kuyon ini sendiri. Juga terdapat pantai kecil mirip seperti lembah Watu Pawon namanya. Ini berlokasi di Pantai Kuyon, jadi satu lokasi ya dengan Pantai Kuyon. Untuk menjangkau pantai ini, pengunjung harus menempuh perjalanan sekitar 2 jam atau sejauh 58 km dari pusat kota Trenggalek. Sedangkan untuk masuk ke Pantai Lembah Watu Pawon dan Pantai Kuyon ini, pengunjung cukup dikenakan biaya bayar tiket yakni Rp5.000 per orang. Untuk menuju lokasi ini ya, untuk kendaraan roda 4 belum bisa sampai tempat parkir di depan pantai. Jadi untuk yang membawa kendaraan roda 4 bisa diparkirkan di masjid di atas. Bagi Anda yang membawa sepeda motor itu bisa diparkirkan langsung di depan Pantai Kuyon ya. Jadi lebih enak. Untuk ke lokasi saya sarankan untuk menggunakan sepeda motor saja. Halo. 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 Ya guys.
Pada umumnya, pantai memiliki hamparan pasir putih atau pasir hitam. Namun, di lembah Watu Pawon ini justru memiliki hamparan berupa batu-batuan yang unik. Pemandangan tersebut menambah semakin cantik dengan adanya gugusan batuan karang yang berhadapan dengan lautan lepas. Mengerikan, betul. Takutnya nyebrang situ airnya pasang nggak bisa balik. Di sini saja ya, lihat pemandangannya. Ya otak deket-deket. Ya seperti ini kondisi di pantai ini, lembah Watu Pawon namanya. Satu lokasi dengan pantai Kuyon ya. Jadi seperti ini kondisinya, yaitu lembah Watu Pawon. Nama Watu Pawon kenapa ya? Nanti tak coba pusing. Kita lihat-lihat dari sini dulu. Ini belum selesai nih, dibangun ini ya. Tuh, kita larang aja dulu. Ini ya, sana itu langsung samudra, samudra India. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.